Nah. Tuh nak, kenapa itu ada begitu? Saya mau pergi tengok dulu. Kenapa itu ada apa nih? Macam toke dia punya kuburan. Tengok bah guys. Lain saya punya perasaan. Saya ini takut toke, saya takut cicak. Oke lah guys. Bye, terima kasih sudah menonton. Halo, halo teman. Saya sudah siap, saya punya sekolah. 2 jam saja tadi. Jadi sekarang saya sedang dalam perjalanan balik rumah. Tapi saya ambil jalan yang jauh sikit. Saya tidak ikut jalan yang biasa. Sebab saja cuaca bagus. Jadi saya ambil kesempatan lah berjalan-jalan. Tidak juga bayang menarik nih, tapi saja. saja. Mau kasih tengok-tengok muka, mungkin lah. Nah. Panas ya. Saya kasih tengok kamu kamera, saya kasih tengok kamera lah, kamera depan, supaya saya boleh kasih tengok apa yang saya nampak lah, oke? Okay? Nah, kita meneruskan perjalanan. Kamu tengok bah guys, ini bunga orang. Subur betul dia punya bunga ros. Saya punya depan rumah itu mau mati sudah, anda terjaga. Anda kena siram. Aduh, udahlah juga aku mau kasih siap ah. Fokus sangat, takut aku nanti disalanggap. Oke lah, beginilah neighborhood tempat kami tinggal nih. Ini. Oke lah, kamu temankan aku lah ya. Sementara saya berjalan, harap-harap tidak terjumpa itu orang resik tuh, yang aku jumpa hari itu. Tapi kalau terjumpa bagus juga, boleh juga saya tanya dia balik. Ada orang jahat saya terjumpa hari itu. Tapi malas saya mau cerita. Orang resik ini. Sebenarnya kalau orang resik nih kan saya tidak kisah juga bah. Kenapa lah kalau kau benci seseorang kan? Pedulilah, biarlah kau benci diam-diam. Ini kalau kau cakap sampai cakap depan-depan yang kau tunjukkan yang kau nih apa resik itu memang masalah sudah tuh, benci aku. Oke lah, siapa dam dulu sekejap, nanti saya sambung balik. Oke lah. Masih lagi di sini nih berlegar-legar. Kita tunggu lah sampai di mana saya berjalannya. Ya di sini bekas sekolah si Sarah waktu dia, bukan sekolah bah, tempat apa ini, daycare. Tapi sekarang dia di sekolah sudah. Jadi ini tempat orang main-main. Jadi, kita akan meneruskan perjalanan. Oh, di sana ada gereja tuh, nah. Di gereja kan ada tanah perkuburan, bah. Saya belum pernah masuk lagi di sana. Jadi saya ingat saya mau pergi, sebab tidak sebab juga saja mau berjalan kan. Kalau saya kasih pusing kamera dulu, saya berjaya kan tidak ini. Ataupun saya kasih switch off dulu kan. Oke lah, kita sudah sampai di gereja. Gereja. Jadi, oh bukalah, tapi saya malas masuk. Udah lah aku masuk. Dia buka. Lagipun, oke lah, kita jalan di sini. Oke lah. Sekarang kita berada di belakang gereja nih. Sekarang berada di belakang gereja. Kita turun sedikit. Oke. Dia tidak berapa banyak kereta. Sebab sekarang kan apa? Orang masa bekerja. Jadi
orang-orang busy bekerja, jadi macam-macam di mana-mana lah kan. Jalan raya kembali busy dalam jam 5, jam 4 begitu tuh, nah full sudah. Guys, sekarang saya sudah sampai di apa nih? Tanah perkuburan. Jadi kita masuklah dalam ah. Mahal tahu kalau apa nih? Kalau mau ada kuburan kan mahal tahu. Kau kena bayar, aku pun tak tahu berapa lah, tapi memang mahal. Tapi kalau kau bayar tuh kan? Kau bayar. Kalau kamu kau ada kuburan dalam masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, makin lama makin mahal lah bakal bayar. Tapi kalau kamu yang tirpa ya bayar, bakar saja lah. Kan? Pelik kan di sini? Enggak, bukanlah pelik, tapi untuk semua bisnis, lepas itu untuk menjimatkan ruangan lagi lah rasanya. Oke lah. Bagus juga nih guys, melewat tanah kuburan nih. Sebab kita tahulah yang kita ini bila-bila akan kembali kepadanya. Oke lah. Saya berada di tengah-tengah perkuburan sudah nih guys. Tidak ada orang sini, saya saja. Saya saja. Oke lah. Saya kasih switch saya punya kamera dulu lah, supaya nampak lebih jelas. Yang beauty camera ini kan, jangan kamu heran, mau kasih halus sebab supaya beauty camera, tapi itu latihan berapa terang. Jadi saya kasih switch dulu lah. Oke lah guys, beginilah rupa dia kawasan perkuburan. I'm alone here. Yang bawah ini ada apa ini, tanaman bunga, tanaman hiasan masih basah lagi rasanya. Dia punya saudara mara kan baru saja siram. Ini banyak bunga-bunga. Beginilah rupanya tanah perkuburan orang-orang Prancis. Tiba-tiba sayu pula tuh. Nampak nih kuburan-kuburan nih. Walaupun tiada saudara mara saya punya kuburan di sini kan. Cuma tiba-tiba sayu nampak ini kuburan-kuburan nih. Kan, coba membayangkan orang-orang yang sudah dorang tinggalkan. Begitulah kehidupan. Kan? Beginilah kehidupan. Best pula di sini nih, tahu sunyi saja. Nah, hari ini cerah betul cuaca. Diramalkan cuaca 35 derajat, tapi sekarang belum lagi lah sebab masih awal. Tapi itu pun sudah panas tuh. Mungkin adalah sudah dalam 30 sudah nih. Cuaca cerah betul nih hari. Jadi rasanya baliklah kita ke pangkal jalan guys. Jadi mati itu pasti. Jadi ini masih baru lagi. Jadi pulanglah kita. Pulanglah kita ke pangkal jalan. Banyak juga kuburan di sini. Saya belum pernah masuk lagi di sini sebenarnya. Saya pernah pergi kawasan perkuburan kan satu kali, sebab itu pun ada saudara mara saya punya apa nih, bapak saya punya anti meninggal, jadi kami pergi lah. Kami kasih kubur. Nah,
itu nak, kenapa itu ada begitu? Saya pergi tengok dulu. Kenapa itu ada apa nih? Macam toke dia punya. Itu nak, kenapa itu ada begitu? Saya pergi tengok dulu. Kenapa itu ada apa nih? Macam toke dia punya kuburan. Tengok bang guys. Lain saya punya perasaan. Saya ini takut toke, saya takut cicak. Okay lah guys. Bye, terima kasih sudah menonton.